bermain di pertandingan besok dan seperti apa sekarang kondisinya. Kemudian untuk Teja, Teja sempat mengalami insiden waktu latihan kemarin cedera. Lalu seberapa besar sih pengaruhnya cedera tersebut terhadap persiapan Teja sekarang? Sure, the two players play tomorrow, but I don't know if the start is possible. One player of the two, one player play in the start, and the player is possible for your condition play in the second half. This is my help. Okay, tentu dua pemain besok akan bermain ya di laga melawan tapi tidak tahu sampai sekarang kira-kira siapa yang akan main di awal atau mungkin ada yang main juga babak kedua karena melihat kondisi itu akan kita putuskan hari ini. Kalau dari Teja sendiri cedera kemarin sih kurang biasa seorang penjaga gawang karena kita hampir setiap kali ini setiap hari latihan dengan tangan jadi itu tidak ada masalah dan Teja cuma libur 3 hari kayaknya. Jadi cuma dua tiga hari di Jogja di training camp dia sudah kembali lagi normal. Jadi itu kayaknya tidak terlalu berpengaruh untuk penampilan. Satu kita yang lain, satu kita lagi ya. Jadi sekalian. Lima laga perdana selalu jadi krusial untuk sebuah tim. Itu yang kedua menghadapi Madura United dengan skuad pelatih dan sebagian pemain asing yang baru itu adalah sulitnya menghadapi. We work all precision. We think about to be strong in defense, to be strong in a very good organization. We know Madura is a very good team. Always start their seasons very good. But we really one match. Very difficult, very close. But for me, it's like I say, respect for Madura. But for me, it's the more important the projection of the my team, the projection of the team. We have a very good start. Very good start. Because it's important for the confidence of the players, it's important for the Bogotá, for the persons follow the team. And the idea is tomorrow we play in our home. We have competitive, we have thinking in making the balls. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk persiapan laga besok sebenarnya kita sudah berlatih sejak pre-season. Contohnya misalnya kita sudah salah satu fokus kita di pre-season adalah berlatih defense karena itu permasalahan di musim lalu. Terus Madura juga kita tahu setiap kali memulai liga itu mereka selalu bagus. Tapi kita siap. Besok saya yakin pertandingannya akan ketat. Terus respect juga untuk Madura. Saya ulangi lagi. Tapi tim ini punya proyek, punya harapan kedepannya. Kita punya tim bagus dan harapannya besok bisa langsung bermain bagus di start. Karena apa? Karena penting untuk kepercayaan diri para pemain, kepercayaan diri juga para Boboto. Jadi besok juga kita akan main di home kita. Jadi harapannya pemain bisa keluar ke lapangan dengan bermain kompetitif. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.